God, we come to your naraka. We come to the top of the wilaya. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سمري بابا بارك الله فيك يا جماعة سمري بابا kepala banyak usaha kemudian kepada yang mudah-mudahan secepatnya tidak takalan. Pak Aisyin, Umat Beragama, bocor nih. Maksudnya, saya sedikit bercanda kepada beliau karena dia ini akrab dengan saya. Pernah melanggar buahnya kesana kemari sama beliau. Hadirin sekalian, ini saya tiba masa tiba akal sebenarnya. Nah, ternyata waktu saya masuk di ruangan ini terbanyak ini peringatan maulid. Saya tidak tahu sebelumnya ini peringatan maulid. Tapi ya tidak diinformasikan lebih awal. Saya kira ya bincang-bincang biasa. Begini bapak-bapak sekalian, ini sebenarnya ini tidak tahu apakah ini kemudian pada wali ini kehabisan akal. Maksudnya saya, ada istilah orang kalau kita datang berceramah di Kementerian Agama itu saatnya menjajakan minyak wangi di pabrik minyak wangi. Ini ungkapan yang boleh disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Faisal. Saya sampai dianggap, padahal saya meniru kepada beliau. Waktu beliau disuruh berceramah di almamaternya di Mesir, disuruh berceramah di almamaternya, maka dia ungkapkan begitu. Saya ini seolah-olah disuruh menjual minyak wangi di pabrik minyak wangi. Baik, hadirin sekalian. Ada satu penggalan kata yang saya lihat dalam tulisan ini, muhasabah. Itu ya, tetap ya. Ibnu Hajar kalau pilih muhasabah, bisa tak? Arti masa kini, kalau kayak gue dulu ya ada. Arti masa kini adalah introspeksi, melihat diri sendiri, menilai diri sendiri. Sekali. Itu kalau saya pelajari itu sebuah kajian, muhasabah itu salah satu terminal menuju sebuah tujuan. Salah satu, bukan hanya salah satunya tujuan, ada menuju satu tujuan itu ada beberapa terminal. Al-mahatta, al-mahatta, al-mahatta. Tujuan itu ialah puncaknya ialah menuju takwa. Bagaimana kita bisa kesana menitakwa? Kalau semua orang dalam perjalanan hidupnya ini sasarannya adalah takwa, berarti itu tercipta, bersama. Namun demikian ini saya katakan tadi salah satu terminal, ada terminal yang mendahului muhasabah. Sebelum kita bermuhasabah, maka ada yang perlu kita cermati di dalamnya. Apa itu? Saya kira bapak-bapak tahu, bukan sekedar melihat saya kembali, yaitu namanya mu'ahadah. Mu'ahadah dari kata-kata ahdun, janji. Dalam kita bermuhasabah ini jangan lupa ini janji.
Tidak seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak pernah berjanji. Pertama, kita ini berjanji di mana dan kepada siapa kita berjanji. Waktu kita ini berjanji di namanya alamul ahdi, alam MOU, perjanjian darah. Kita ber-MOU dengan Allah SWT. Yang terkadang orang mengatakan alamul ahdi itu banyak beberapa namanya. Ada berikan nama alamul arwah. Karena kita sedang berjanji dengan Allah, yaitu dialognya saja. Allah kan sudah tahu, kita tahu semua bahwa Allah pernah menyampaikan sebuah tawaran kepada kita semua. Alas sudah hukum. Ada orang mencoba kelewat berani barangkali mengatakan ada pertimbangan itu pada lewatnya yang ada 15 jadi kuasa alam. Baik, karena dia memberikan pernyataan secara logika, apakah kita tidak percaya bahwa kita pernah lahir? Tidak seorang pun diantara kita ini ingat waktu dia lahir. Apakah karena tidak pernah mengingat lahir, maka dia mengaku saya tidak pernah lahir, Pak? Itu logikanya. Itu sehingga dakwah sebenarnya. Orang berkata secara logika, kita sesuai dengan secara logika dulu. Terserah kalau mengaku tidak pernah lahir, ya silakan. Makanya oleh orang Arab itu terus populer sekali, bahkan pada kita waktu di Hidayah dulu Al-Wa'adu itu dan Mu'ahadah. Kita berjanji kepada Allah kalau balah itu janji kita. Oleh karena itu, kenapa ada orang yang setelah berada di dunia ini ingkar dengan janji itu? Makanya orang yang ingkar dengan janji itu namanya kafir. Kira bapak-bapak seperti yang kafir. Salah satu arti petani itu ialah kafir. Bangunlah ajar kufar. Kenapa petani itu suka menyembunyikan sesuatu? Tanah jagung sembunyikan, kacang hijau sembunyikan kacang hijau. Maka orang yang ingkar kepada Allah itu katakan kafir, karena menyembunyikan janjinya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Kalau kita kaitkan dengan inti kalimat muhasabah itu, memang ayat-ayat berjatuh. Pelajaran kita sudah semua populer sekali. Apa yang pernah dikatakan oleh Gubernur Khotbah, hasilu hampu satu pada pasal introspeksilah dirimu, periksalah dirimu, bikinlah neraca untuk dirimu sebelum kamu diperhitungkan di hadapan Allah SWT. Terutama kita menghadiri dalam masa pergantian ini, tahun 2018, kita perlu berdenungi, Pak. Apa bagaimana hari kemarin? Dan itu dibuatkan oleh ayat Allah SWT, Al-Hashr, Al-Bilad, Jabradalim Amun, Wal-Tawdur Nafsum Maqad Damat Dewan. Kita renungkan 2018 ini bagaimana? Maqad Damat, bagaimana? Mengapa untuk mengakhiri hari esok? Sekalipun diktum pengertian ayat ini ialah bagaimana hidup di dunia kita ini, sia-sia kita menghisap diri kita sendiri di dunia ini untuk mengharapi hari esok. Hari esok itu berarti ialah hari kiamat. Kenapa salah waktu itu kan
Kenapa? Karena hari kiamat itu salah satu namanya dan sekian banyak nama hari kiamat itu. Salah satu yang dikira Yomul Hisab. Hari perhitungan. Perhitungan. Untuk berhitung di situ dalam pelajaran akidah kita ada namanya mizan. Mizan artinya timbangan. Apa yang ditimbang? Ya amal kita. Sundakannya, sedekahnya 10 juta. Korupsinya 100 juta. Itu jadi kan. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab itu waktu dilantik menjadi khalifah itu ada asisten pribadi. Asisten pribadi, pakai asisten haji. Apa tugas asisten pribadi itu dia lah? Mengamati Umar sepanjang hari. Dimulai baru sepanjang hari yang apa yang ini? Menjelang malam asisten itu di bagaimana dengan pengamatanmu hari ini dan tadi saya tahu. Ada yang positif, ada yang negatif, itu saja. Yang salah sebutkan di hadapan saya yang salah. Yang benar. Kalau ternyata bapak-bapak sebaya itu, jadi setiap sore itu, Sayyidina Umar itu mengadakan muhasabah, perhitungan. Padahal kita tahu, itu khalifah yang sangat adil, itu dan beliau. Ini bapak-bapak. Tambah kita berusaha. Sekarang kita ini setelah bermuhasabah malam ini, perangkat selanjutnya kita malah kepada terminal berikut. Terminal berikut sudah tadi terminal janji perhitungan, yaitu kita masalah terminal hingga ada perjuangan. Kita tidak berteori semata, kita berjuang. Berjuang untuk melaksanakan janji terminal. Apapun responnya, saya bisa serahkan dari saya. Kenapa kan? Saya takut, kita takut, kita takut orang takut. Berjuang. Nah ternyata bapak-bapak saya itu dalam berjuang kita ini terkadang kita ini terhalang. Tadi pagi saya jadi itu. Banyak ASN DKI itu lari terdiri-diri di kantor karena takut terlambat. Dari sana itu yang dulu di tempat sudah itu jarak jam dulu 30 itu pernah aku disukur kesukuran maka tadi ayat daripada Pak Imam tadi Kabuja ini tidak bisa berbeda. Yang luar biasa bersyukur. Setelah itu maka kita ini barangkali suka juga. Setelah maha dan masalah muja ada, maka kita perlu muhakamah. Berani menghukum diri sendiri. Ini berat berani. Berani menghukum diri sendiri, mengakui kesalahan, dan ini dibuktikan oleh federasi angkatan pertama. Kalau kita contohkan sini yang benar, pernah karena pernah menengok turunnya tubuh korma itu, dia tidak mendapati salat jamaah asar, gara-gara pernah. Kisah menyesal. Gara-gara saya berketurun tadi, saya tidak dapat salat jamaah. Salat jamaah. Apa lagi? Dia menghukum dirinya sendiri, Pak. Kalau macam ini, kebun itu dijual. Dan harganya dibagi lagi. Dijual, gara-gara ini kebun saya ini terhalang
Tapi kita ya. Tidak perlu itu, insya Allah kita terus akan menuju di akhir perjalanan kita, yaitu takwa. Kenapa Pak Ibu mengatakan wadah sawah itu ini? Jadi bapak-bapak itu banyak. Kita peringatan budaya. Kemarin saya di kantor gubernur, bukan kemarin, terselas ada satu. Dalam negara Maulid itu, saya tidak ada temanya, jadi tidak pakai tema. Saya ditanya wartawan apa temanya, tidak tanya penelitian. Apa sih sebenarnya itu Maulid? Kita setiap tahun Maulid. Sebelum itu bapak-bapak sekalian, jadi tidak elok juga mengajari orang di sini. Kantoran ini, tapi saya diamanat ini. Sebelum itu kita berbicara, ada dua pendapat yang saya ingin angkat pada kesempatan ini tentang Maulid. Satu di antaranya tadi sudah dibaca oleh tim bahasa kita ini. Pendapat Tuba liman kana Tuba liman yu'adhimu manan bahagialah orang yang mengagungkan membesarkan Maulid Rasulullah. Bahkan menurut Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tentang Maulid ini, jadi ulama besar berkomentar tentang Maulid. Beliau mengatakan man awdha maulidan dari sallallahu alaihi wasallam la yahdhu min dunya illa bi iman. Luar biasa. Siapa yang mengagungkan Maulid Rasulullah tidak meninggalkan dunia kecuali bersama dengan. Hidup di dunia akan terasa sangat rugi kalau kita mati tanpa ilmu. Makanya kalau orang sakit mau, jangan lagi bertobat. Karena kamu marah, papa anda, coba papa, coba papa, cantik, cantik. Lagi dong, satu dari Allah yang perlu kita ini tuntun dengan. Karena itu kuncinya iman. Ini bapak-bapak, ya. Nah, bapak mau tolak, sudah tutup. Ini bapak-bapak, ya. Itu pendapat Imam Musyari. Ada lagi pendapat seorang ilmuwan Mesir. Jika bapak-bapak sering banget mengumumkan nama ini, ilmuwan Mesir, Ustaz Al-Lufi Al-Barbaluti. Itu Mustafa Lutfi Al-Barbaluti itu idolanya Buya Hamka. Profesor Dr. Buya Hamka itu idolanya. Sehingga Ibu Hayat buat Buya Hamka itu dalam sebuah roman tendes. Dia pernah menulis sebuah roman tendes. Saya kira ABG telpon dulu pas dimati. Jadi itu bernama tenggalannya kapal. Itu KPI paling suka baca itu. Sampai ada ayat KPI dia mengirim kepada Jokowi mengutip dari itu. Maka surat itu dibalas dengan buka saja halaman sekian. Ya, itu sudah surat saya. Apa pendapat Ustaz Al-Lutfi Al-Barbaluti dikatakan? Fi'ad imad ikhtafalna walaupun kafir, tapi anda tadi sangat kafir. Pemalang atau apa? Di tahun lalu kita mau peringati Maulid. Sekarang kita mau peringati Maulid. Tahun depan kita masih akan mau peringati Maulid. Malang atau apa? Apa yang kita mesti buat sesudah peringati Maulid?
Protokol apa sebenarnya? Penelitian jangan selama KP itu. Jangan selama konsultasi. Karena itulah salah satu ujaran Rasulullah kepada kita. Inna sholatal kadha ala rujumnya kita bangun. Kalau itu diterapkan kepada kita ini, kalau kita hebat ini, mempanjang sholat. Saya hampir lupa artinya mubita itu. Tidak usah kita, tidak usah saya mengatakan terakhir awal. Bapak-bapak sudah tahu semua. Kan bapak-bapak sering maulid itu dia dari setinggal dalam bapak sarara ada dua artinya. Pertama maulid itu artinya masa kelahiran, waktu kelahiran. Zahab zaman namanya, zahab zaman dalam ilmu nahwu sarf. Yang kedua ialah tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Sama masjid tempat bersujud, majlis tempat duduk. Zahab makan namanya. Sampai di Makkah itu ada namanya Maulidun Nabi. Di samping istana raja sebelah timur Babu Salam Masjid Haram. Itu kan Maulidun Nabi sebenarnya tempat Rasulullah dihadirkan. Di situ dibangun sebuah perpustakaan. Ada perpustakaan Maulidun Nabi. Sini itu orang-orang India itu Nau duduk hidup perpustakaan orang yang biarkan Nabi kesalahannya adalah menghormati Rasulullah. Itu yang barangkali bapak-bapak. Kemudian kaitan di sini ini saya meluruskan sebenarnya karena Rasulullah mengatakan memang betul ada hadis beliau mengatakan man ahabbani kana ijtihadan populer sekali. Tetapi kadang-kadang orang memahami salah, keliru memahami. Kenapa? Karena penyampaiannya juga keliru. Dia memahami salah karena yang disampaikan juga sesuatu yang salah. Yaitu mengatakan manhabani karena hijian. Sampai ada orang mengatakan, ya saya tidak salah, asal saya memperingati maulid. Karena kalau saya memperingati maulid berarti saya sudah mencintai Rasul. Berarti saya sudah berada di surga. Ini kata. Padahal bapak-bapak ibu di semua hadis itu lengkapnya tidak demikian. Makanya itu sering maaf saya ya, jamaah kita pendengar itu akan salah mengerti kalau kita menyampaikan hadis sepotong-sepotong, menyampaikan ayat sepotong-sepotong. Pasti dipahami secara sepotong-sepotong orang. Seperti yang tadi orang katakan, biar saya jauh salah asal memberikan imamnya, berarti saya sudah berkata di surga. Karena saya mencintai Rasul. Tidak. Lengkap di hadis itu tentu bapak-bapak mengatakan bahwa beliau mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fi jannah. Itu adalah lengkapnya. Siapa yang menghidupkan agama sunnahku, sungguh ia telah mencintai saya. Dan siapa mencintai saya, aku bersama dalam syurga. Itulah hidupkan agama kita. Berbahagialah ini ASN yang kebencian agama. Sekarang setiap hari ini memikirkan agama. Lolos bekerja di agama. Ternyata ini tidak kurang terus ini. Ada juga ya. Terus sahabat Tuhan itu pada itu. Jadi ini bapak-bapak dan kasih. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ayat yang sering dibaca, bukan yang dibaca tadi karena kita. Ini saya, ya, seri namanya. Awilan syaitan lagi, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu
طيبة. Saya tidak rahmatan lil alamin. Pertanyaan kita, alamin itu apa? Dalam pelajaran akidah kita, yang alamin itu selain dari Allah. Apa saja namanya selain Allah itu akan semua, karena itu semua makhluk Allah SWT. Langit, bumi, laut dan daratan, manusia, binatang, tumbuhan, Nabi Adam juga Adam. Apakah Nabi kita coba? Apakah Nabi Adam ini ada rahmat yang dia boleh atas karunia dan kemuliaan? Karena tidak mungkin ayat ini sah apa? Rahmat Nabi Adam ini rahmat bagi atas semesta apa? Boleh. Termasuk. Saya ceritakan sedikit ya. Kita bisa buktikan Nabi Adam mendapatkan rahmat dari Rasulullah SAW. Pertama sekali saya ingin menyampaikan pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW yang bernama sahabat Jabir. Apa pertanyaan sahabat Jabir kepada Rasulullah waktu itu? Berkatakan ya Rasulullah, ma awwal ma khalaq Allah. Populerkan apalagi di pangusuan, populerkan pangusuan itu. Bahwa makhluk Allah, si kira-kira apa kau yang menjor nabi lu pola kali? Jawaban Rasulullah tegas sekali. Awal makhluk Allah, nurah nabi kaya jahil. Nasib saya. Yang pertama Allah ciptakan ialah nur Nabi. Kenapa saya katakan nur? Saya sendiri tidak tahu terjemahannya nur itu. Diterjemahkan apa itu nur? Nur. Paling tidak saya katakan sedikit ada dalam bahasa mantan itu agak mendekati kata-kata nur. Yaitu tajan, tajan dan Nabi. Sampai Nabi Adam, Nabi Rasulullah pernah bersahabat tentang hal itu. Beliau mengatakan kuntu nuran baina yadayya min alfai ami qabla khuliqa Adam. Saya sudah berada sebenarnya sebuah cahaya dalam genggaman Allah SWT 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam. 2000 tahun berarti ini miliknya. Sampai dalam dia katakan itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam jasmaninya dulu, itu jasmaninya diciptakan oleh Allah itu 40 tahun belum hidup. Saudara toko tahu tentang kau jauhnya. Kenapa? Karena belum diinjeksi dengan nur Muhammad. Pada akhirnya Allah berkenan menghidupkan Adam. Hanya Nabi Adam dalam prosesnya itu ayat keturut lenta walam Adam atas mata malaikat keberatan, tapi maunya itu kan mesti jadi. Hanya untuk membuktikan kehebatan Adam ini Allah mengajak diskusi dialog debat. Istilahnya KPUD. Ini apa namanya target Indonesia? Apa saran anda Indonesia? Sampai dia jujur saya mengatakan Subhanaka la ilma lana, maha. Tidak ada ilmu. Padahal Allah sudah tidak mengajar dari anda. Ada apa namanya? Ini namanya botol plastik, namanya. Ini gelas, ini baki.
atas ini nggak apa-apa sekalian, tapi kita semua sudah klasik sekali lagi ya, klasik sekali. Masalahnya kata ibu bapak, saya makan ada di luar rumahnya deh, mau panjang siapa, nggak bau mak kok, bau baru, ya di Pakistan sama. Maksudnya kita beli dengan itu dengan media.